kenal dah start bertunang ni lah, baru start masuk 1,000. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita kembali sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya dalam konten yang hari ini yang sangat-sangat menarik, yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian perlu ketahui. Okay, bagaimana cara kita nak spend duit ni untuk kahwin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya berada di kedai Tom Yam Barokah. Okay, kita perkenalkan, kedai Tom Yam Barokah ni merupakan satu kedai yang berdekatan dengan Taman Setia Indah. Sunset itu gratis guys, tikus guys, tikus. Jadi kita nak tahu, okay, strategi daripada sahabat saya iaitu Zuhilmi, bagaimana beliau menyimpan, okay, duit, okay, perjuangan beliau untuk menjadikan bakat isterinya, okay, menjadikan majlisnya, menjadikannya raja sehari. So macam apa strateginya? Kita nak tahu daripada Zuhilmi, macam mana permulaan perkenal Zuhilmi dengan bakat isteri ni? Cuba cerita sikit Zuhilmi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tamanya, perkenalan kami daripada rakan sendiri sebenarnya. Kawan-kawan kenalkan? Ha, kawan-kawan kenalkan. Orang cakap, ya, jodoh. Kita tak tahu macam mana. Kadang-kadang ada orang dia look around apa semua kan. Look around ada, eh? Ada orang WeChat eh? Ha, ada orang dapat nombor kat tandas pun ada. Dapat nombor kat tandas? Tuan tak ada contoh lah. Tapi macam aku sendiri, aku kenal daripada member. So dah berapa lama tu Zumi kenalan? Kenalan lebih kurang satu tahun. Satu tahun tiga bulan. Satu tahun tiga bulan. Satu tahun. Ni sekarang bulan 11. Bulan 11. Satu tahun tiga bulan. Satu tahun tiga bulan kawan-kawan. Tapi sebelum ni ada sejarah-sejarah ni eh? Ada sejarah. Sehinggakan menjadikan Zumi untuk tiga bulan saja apa? Lebih kuat. Lebih kuat lah ni eh? Untuk lebih kuat. Untuk lebih kuat. Okay, jadi Zumi boleh tak cerita berapa hantaran? Okay, boleh cerita boleh, sini? Boleh, tak masalah. Macam ikut daripada segi perancangan keluarga pihak perempuan itu sendiri, ya. dia minta RM10,000. Hantaran termasuk dengan mas kahwin RM1,000. Maksudnya RM9,000 hantaran, RM1,000 mas kahwin. So bila berlangsungnya tu ni? Dia apa? Majlis. Majlis nikah dan majlis kenduri kahwin. Nikah insya-Allah. Lagi sebulan lagi 20 hari bulan 11. Akad nikah lepas solat Jumaat pukul 3 petang. Tok Kadi kata, tak tahulah. Betul. So majlis belah perempuan 20 hari bulan, majlis 21. Maksudnya akad nikah 20, majlis 21. Besoknya. Esoknya. So belah laki-laki? Belah laki-laki tahun depan bulan 3. Tahun depan bulan 3 21 juga. Jadi sahabat-sahabat, Zuhilmi ni adalah rakan sekelas saya dulu. Jadi saya daripada rasa daripada bila tingkatan apa? Tingkatan 2. Tingkatan 2 sehingga tingkatan 5. Kami satu kelas dan satu tingkatan 6. Tingkatan 6. Tapi tingkatan 6 tak satu kelas. Tingkatan 6 tak satu kelas. Tapi satu sekolah. Satu kadet polis eh. Ni saya punya corporal dulu ni. Pengerusi kadet polis sekolah. Jadi tuan-tuan, saya rasa menyesal lah bising kat kelas dulu. Menyesal. Apa lah? So, orang yang diam kat kelas baik, bagus kan? Kahwin dulu. So, jangan kawan-kawan yang belum, yang masih bersekolah tu, jangan bising kat kelas. Patuh arahan cikgu. So, macam mana Zuhilmi kumpulkan duit tu? Apa strategi Zuhilmi untuk capai matlamat RM10,000 tu? Kan? Mungkin kena spend lebih, tak tahu kita kos-kos yang lain kan. Okey, sebenarnya macam ni lah. Kita dalam hidup ni kita tak tahu jodoh kita siapa apa semua. Kita sekarang kita 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru nak kahwin. Kita tak tahu kod bila kita dah kenal seorang perempuan ni, kita cakap esok lusa lah nak kahwin contoh. Okey. Jadi daripada sekarang kita dah kena start simpanan duit. Okay, macam saya sendiri dah bermula 2 tahun lepas bermula daripada 500 dulu.
500 setiap bulan ni? 500 setiap bulan. Okey, 500 setiap bulan. Lepas tu dah kenal, dah start bertunang ni, baru start masuk 1000. RM1,000 sebulan. Gaji saya pun tak banyak. Lebih kurang satu, tak apalah saya sebut, tak, lebih kurang 1.8 je. 1.8 lah ni. 1.8. 1,000. 800 lagi tu buat bagi kat mak ayah. Lepas tu buat bayar bil. Makan-makan tu standard lah kan. Lepas tu dah makin makin lama makin dekat ni, dia jadi makin up lah kan. Makin up lah kita punya simpanan tu. Sebab dah, yelah, dah dekat kan. So jadinya, kegunaan duit tu untuk kita mungkin lebih kecil lah ni kan. Kita simpan lebih besar. Maksudnya macam tu kan. Simpan lebih besar, kegunaan kita lebih kecil. Maksudnya memang betul-betul struggle lah orang kata. Jadinya RM1,500. RM1,500. Jadi yang ada kat tangan memang RM300 je. RM300 tiap-tiap bulan. Itulah bayar bil. Itulah top up apa semua makan ni meh. So tengok kawan-kawan, apa inspirasi yang kita dapat daripada sini. Nilai yang boleh kita pelajari adalah disiplin. So kalau kita nakkan sesuatu, kita kena disiplin. Memang kena disiplin betul. Apa kata Dr. Rahim eh? Dr. Rahim adalah penasihat otak nilai Zumi. Yang mana Dr. Rahim pernah pesan dulu, knowledge not power but discipline is power. So kalau korang banyak ilmu tapi tak disiplin, tak ada guna. Jadi disiplin adalah satu perkara untuk mencapai kejayaan. Kita punya kemahuan, kehendak tu kena lebih kurangkan. Sebabnya keperluan tadi. Macam aku sendiri kan askar kan. Askar ni dia ada macam bujang, dia ada makanan dia sendiri. Dia ada ransom, orang kata ada, memang ada allowance untuk makan. Dia sendiri kan. So, jadinya, itu satu kelebihan Itu lah. Satu kelebihan sebab kita dah ada makan kat situ. Jadinya duit kita lebih banyak kepada simpan lah. Simpan. Sebab kita dah boleh jimat daripada segi makan kat situ kan. Kau pun banyak dekat camp lah kan, tak ada kat banyak luar. Banyak kat camp. Memang kalau kata simpan duit RM1,500 memang tak ada keluar, memang susah nak keluar. Kalau kadang-kadang tunang ajak keluar pun, kadang-kadang dia keluar duit. Dia keluar duit. Subhanallah. So sampai, maksud bukan, sama-sama bukan, ni bukan lah. Masalahnya kita yang suruh dia keluar duit, sebab memang dia nak keluar dengan kita ni. Tahap nak keluar dengan kita. Dia tahu kita tengah simpan duit untuk kahwinkan dia. Untuk halal.